Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan tunjukkan kos perkahwinan sebenar yang harus ditanggung oleh kedua-dua pengantin yang akan berkahwin, especially ataupun khususnya untuk yang berada di Kuala Lumpur dan juga di Selangor. Jom kita lihat. Selamat kembali. Nama saya Ilham. Alhamdulillah saya telah pun berkahwin pada 9 September 2022 dan saya nak kongsikan pengalaman saya ataupun kos yang saya gunakan untuk berkahwin pada tahun ini. Kos perkahwinan yang saya ingin kongsikan adalah tidak termasuk hantaran kerana hantaran adalah tidak wajib dalam Islam, dan saya kongsikan untuk mereka yang benar-benar bajet ataupun tidak mahu menggunakan kos yang tinggi untuk tidak membebankan pengantin lelaki ataupun kedua-dua pengantin. Dan marilah kita ikut. Yang pertama, pada peringkat awal, borang yang anda download melalui website adalah percuma, tidak ada bayaran yang perlu dikenakan. Tetapi yang pertama kali iaitu ujian HIV, di mana anda hanya dikenakan bayaran RM1 kerana HIV dibuat di pejabat kesihatan yang berdaftar. Setelah anda selesai buat HIV test dan bayar RM1 dan selesai dapat cop kariah, dan waktu anda nak hantar borang, anda kena bayar RM20 untuk pengantin lelaki dan RM20 untuk pengantin wanita. Selalunya pengantin lelaki akan hantar borang dulu dan akan dapat satu set, dan seterusnya pengantin wanita perempuan akan hantar borang seterusnya setelah lengkap dan dikenakan bayaran lagi RM20. Harga ini adalah untuk negeri Selangor. Jika anda berasal daripada negeri lain, berikut adalah harga yang akan dikenakan. Semoga menjadi rujukan anda dan bermanfaat. Untuk negeri Selangor, mas kahwin yang ditetapkan adalah RM300 minimum. Jika anda nak tukar kepada barang-barang perhiasan, gelang, cincin ataupun rantai, anda mestilah membeli sekurang-kurangnya dengan harga RM300 ke atas. Untuk peringkat akhir, setelah selesai akad nikah dilakukan, juri nikah akan mengambil wang RM230 sebagai upah untuk majlis akad nikah. Ia akan ditanggung oleh pengantin lelaki. Jadi secara keseluruhan, jumlah yang perlu ditanggung oleh pengantin lelaki adalah RM551 dan wanita hanya perlu keluarkan RM21. Jadi secara keseluruhan, anda perlu sediakan RM572 sahaja. Ini tidak termasuk hantaran, tidak termasuk apa-apa persiapan. Dan sekarang saya ingin tunjukkan persiapan yang kami lakukan untuk bajet perkahwinan. Jom kita lihat. Untuk maklumat anda, perkahwinan saya dilakukan di Majlis Agama Gombak, di mana dewan ataupun bilik akad nikah adalah percuma dan juga tidak ada kos untuk kenduri yang kami terpaksa keluarkan. Dan ini adalah yang saya keluarkan untuk pengantin lelaki, di mana totalnya RM350 cukup untuk persiapan sebagai pengantin lelaki. Dan seterusnya untuk pengantin perempuan, ia adalah kos sebenar, di mana totalnya adalah RM315 sahaja yang kami keluarkan. Ia sangat murah dan jimat dan berpatutan. Secara keseluruhan saya keluarkan RM901, manakala pihak wanita mengeluarkan RM336 secara keseluruhan, dan bawah RM1,300 kos telah pun dikeluarkan. Semoga kos ini bermanfaat untuk anda kerana saya faham di luar sana ekonomi masih lagi struggle, dan perkahwinan yang jimat seperti ini semoga membantu nanti di luar sana. Sekali lagi, Assalamualaikum.